Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farid, co-sekernya Mami Kos. Kali ini saya sedang berada di kos LPT Laladon Ciomas Bogor. Ingin tahu seperti apa kosnya? Mari ikuti room tour saya di kos ini. Ini adalah tampak luar dari kos LPT Laladon Ciomas Bogor, teman-teman. Untuk alamat kosnya berada di komplek LPT nomor 42 ya. Di depan rumah kosnya juga ada warung kelontong, teman-teman. Dan ini merupakan tampak dari dalam komplek LPT ya. Nah, ini merupakan tampak dari jalan Laladon, teman-teman. Jadi dari jalan ini nanti teman-teman menuju ke komplek LPT ya. Sekarang kita masuk ke dalam rumah kosnya ya, teman-teman. Kita lihat ya fasilitas di kos ini ada apa aja. Penasaran kan? Ini merupakan tampak dari depan halaman rumah kosnya, teman-teman. Jadi di sini disediakan fasilitas tempat parkir sepeda motor ya. Lalu di depan rumah kosnya ini juga ada rak sepatu, teman-teman. Beserta juga ada tempat duduk ya. Nah, ini merupakan tampak bagian dalam di rumah kosnya, teman-teman. Jadi di kos ini juga disediakan fasilitas pantry ya. Untuk pantrynya itu dilengkapi dengan fasilitas kompor, lalu ada alat masak dan alat makan, dan juga ada wastafelnya ya. Dekat pantry ini juga disediakan air minum ya, teman-teman. Nah, lalu juga ada ruang TV, teman-teman, yang bisa digunakan untuk bersantai ya. Jadi untuk ruang TV-nya ini dilengkapi dengan TV, lalu juga ada tempat duduk beserta meja ya. Nah, untuk setiap kamar di kos ini sudah ikut listrik, teman-teman. Lalu juga ada fasilitas kulkas bersama dan juga ada free laundry ya. Namun hanya untuk mencuci saja, teman-teman, tidak disetrika. Kos ini juga ada kamar mandi luar loh. Sekarang kita lihat ya kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya dilengkapi dengan ember dan gayung, lalu ada shower. Gantungan baju, rak sabun, dan juga ada kloset jongkok ya, teman-teman. Jadi di lantai satu ini ada kamar mandi dengan modul yang lain, teman-teman. Untuk kamar mandi yang lainnya itu di lantai satu dilengkapi dengan kloset duduk, lalu ada ember, shower, gayung, lalu ada rak sabun, dan juga ada gantungan baju ya, teman-teman. Sekarang kita naik ke lantai dua yuk. Nah, ini merupakan tampak lorong di lantai dua, teman-teman. Jadi di lantai dua ini juga disediakan air minum ya. Selain itu juga ada tempat menjemur pakaian, teman-teman, di lantai duanya. Nah, di bagian belakang di lantai dua itu juga ada fasilitas kamar mandi luar ya, yang dilengkapi dengan kloset duduk dan fasilitas yang sama, teman-teman. Lalu untuk yang satunya lagi dilengkapi dengan kloset jongkok ya, beserta ember gayung dan juga shower, teman-teman. Sekarang kita lihat kamar yang pertama yuk, teman-teman. Nah, ini adalah kamar yang pertama, teman-teman. Jadi di kamar yang pertama ini dilengkapi dengan kasur, lalu ada lemari pakaian, meja, kursi, dan juga ada jendela yang menghadap ke dalam ya. Itu adalah video checker saya di kos LPT Laladon Ciomas Bogor, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin booking kos ini, langsung saja klik tombol booking. Terima kasih dan sampai jumpa.